على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد. Saudaraku seiman, pernahkah kita bertanya apakah doa yang paling sering Nabi lafazkan dan paling sering Nabi ajarkan? Sebenarnya banyak doa-doa Nabi dan kita bisa lihat di hadis-hadis Nabi atau maksurat atau kumpulan doa harian yang sampai hari ini sudah banyak dipakai orang. Namun di antara doa-doa tersebut ada dua doa yang paling sering Nabi baca dan paling sering Nabi ajarkan. Suatu kali ada seseorang datang kepada Nabi. Dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayatnya Hasan, orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, alimni, tolong ajarkan aku suatu doa." Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah pengajaran. Pengajaran tersebut adalah tentang doa yang diminta. Nabi SAW kemudian menyebutkan sebuah doa. "Katakanlah wahai sahabatku, kul, katakanlah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah." Ya Allah, berikanlah aku al-afwa, maaf, wal-afiyah, dan keselamatan fi dunya wal-akhirah, dunia dan di akhirat. Doa ini merupakan salah satu doa yang terpenting yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Kenapa? Keesokan harinya, sahabat tersebut datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat datang, pertanyaannya sama. "Wahai Rasulullah, alimni, tolong ajarkan aku doa ad'u bih, yang mana aku bisa berdoa dengannya." Orang tersebut diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang sama. "Kul, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Ya Allah, berikanlah aku kemaafan, ampunan, dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Esok hari, orang itu datang lagi dan meminta doa yang sama. Doa yang mungkin kiranya lah baru. Tetapi Nabi SAW mengatakan, "Kul, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah." Katakanlah, aku minta al-afwa wal-afiyah di dunia dan di akhirat. Sahabatku yang seiman, hadis ini diteruskan oleh Ibnu Majah dengan protes dari sahabat tersebut. Sahabat yang tidak disebutkan namanya ini bertanya kepada Nabi dengan perasaan yang sedikit kesal. Mungkin dia bosan atau merasa dipermainkan Nabi. Sahabat tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, aku 3 kali datang kepada engkau dan doa yang engkau ajarkan sama." Lalu Nabi SAW menjawab, "Wahai sahabatku, jika engkau diberi al-afwa, maaf, wal-afiyah, dan kesehatan, keselamatan, dunia dan akhirat, apakah ada yang lebih baik dari itu?" Sahabat tersebut berpikir keras, "Oh iya, tidak ada yang lebih daripada maaf, ampunan dari Allah, dan juga keselamatan dunia dan akhirat." Sehingga sahabat itu paham mengapa Nabi SAW mengajarkan 3 hal. Tradisi ini, tradisi meminta doa, meminta diajarkan zikir atau doa, ini biasa disebut dengan minta talqin, meminta pengajaran bimbingan daripada seorang alim. Tentu saja, saat itu orang yang paling alim adalah Nabi SAW. Mari kita meminta doa-doa yang tepat, yang sesuai dengan sunnah Nabi kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sahabatku yang seiman, adapun doa kedua yang sering Nabi baca dan Nabi ajarkan adalah yang ada di Quran. "Muminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara manusia, kita ini manusia. Ayat ini berkaitan dengan haji dan umrah. Saat haji dan umrah itu tempat yang mustajab. Hampir semua tempat yang ada saat itu adalah mustajab. Saat itu di antara orang ada yang ingin berdoa, "Ya Allah, berikan aku jodoh." Tidak jarang kita melihat hal itu dan mendengar hal itu. Dan tidak jarang juga mengatakan, "Ya Allah, saya ingin terkenal. Saya ingin jadi caleg, saya ingin jadi anggota legislatif, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi pejabat, saya ingin jadi orang kaya, ingin jadi pengusaha sukses." Semua itu adalah ad-dunya. Itu yang dimaksud atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan di dunia.
Namun yang Nabi ajarkan ada yang lebih hebat dari itu. Fil akhirati hasanah. Di akhirat juga baik. Yaitu keselamatan di akhirat. Dua doa ini, yang pertama dan yang kedua, merupakan dua doa yang sebenarnya maknanya sama. Minta keselamatan, kebaikan dunia di akhirat. Wahai sahabatku yang seiman, mari kita amalkan doa ini. Karena doa ini diajarkan berkali-kali oleh Nabi kepada seorang sahabat. Dan juga dibaca oleh Nabi setiap saat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Mari kita tumbuh bersama dengan doa-doa yang diberkahi oleh Allah melalui lisan-lisan Rasulullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.